Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam 18 Ramadan untuk topik seterusnya, bagaimana untuk menulis bahagian perbincangan dalam sebuah penyelidikan. Jadi bagaimana menulis perbincangan penyelidikan. Okey, secara ringkas ada 6 perkara yang perlu kita tulis dalam bahagian perbincangan. Secara ringkas sebelum pakcik mulakan 6 perkara tersebut, bila kita menulis perbincangan bukan hanya kepada dapatan kajian. Biasa kita buat perbincangan yang kebanyakan orang memberi penumpuan yang lebih kepada perbincangan dapatan. Tetapi harus kita ingat, di sini bukan perbincangan dapatan kajian sahaja. Dia adalah perbincangan penyelidikan. Bila sebut penyelidikan, semua bablah, daripada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kan? Kadang-kadang ada setengah universiti membuat format yang mana chapter perbincangan tu bersama dengan perbincangan, bahagian perbincangan bersama dengan kesimpulan. Jadi bab 5 adalah perbincangan dan kesimpulan. Jadi penting kita harus tulis perbincangan terlebih dahulu sebelum kesimpulan, walaupun di dalam bab yang sama. Jadi, dia adalah perbincangan penyelidikan melibatkan kesemua bab dalam sebuah penyelidikan dan bukan hanya fokus semata-mata kepada perbincangan dapatan kajian. Okey, kita pergi pertama yang disebut sebagai perbincangan literatur. Okey, jadi bila sebut perbincangan literatur ni, kita nak tunjukkan bahawa dari segi, ialah dalam sebuah penyelidikan yang penting adalah outcome kita. Jadi, sejauh mana kita mengaitkan. Contohnya, perbincangan berlandaskan asas teori dan juga kerangka teori, kerangka konsep dan juga kerangka kajian yang telah diperbincangkan dalam bab pengenalan ataupun bab literatur serta membuat kesimpulan khusus berdasarkan dapatan kajian. Okay, ini penting secara umumnya, secara contohnya kita ambil dari teori. Bila kita dapat sebuah dapatan, kita mengesahkan bahawa teori yang digunakan dalam kajian sama ada dalam kaedah kuantitatif atau kualitatif, kita nak menunjukkan kalau kuantitatif, kita nak menunjukkan bahawa pemilihan teori itu bersesuaian. Kenapa bersesuaian? Kerana dia bertepatan dengan dapatan yang kita dapat. Sebaliknya, kualitatif nak menunjukkan bahawa terdapat perbezaan. Jadi, dapatan yang kita dapat ni penuh dengan perkayaan. Jadi, berbeza ataupun terdapat perbezaan antara teori-teori yang sebelumnya. Jadi, dia dapat menjelaskan dalam penerangan yang dalam bentuk penerokaan atau penjelasan yang mendalam menunjukkan terdapat perbezaan. Jadi wajar dalam penulisan perbincangan dalam penyelidikan untuk mengaitkan dalam konteks teori tadi. Asas teori ataupun kerangka teori, kerangka konsep atau kerangka kajian yang letaknya dalam bab 1 ataupun bab 2. Itu yang pertama. Ingat, perbincangan harus juga mereflect, replikasi kepada apa yang kita tulis dekat bab 1, bab 2. Contohnya tadi, teori. Okay, seterusnya adalah perbincangan dalam konteks metodologi. Biasanya metodologi dalam bab 3. Sangat luas sebenarnya bab 3 ni. Kita ambil contoh. Contohnya membincangkan dengan mengambil kira kaitan kesahan dan kebolehpercayaan dari data yang dikumpulkan ataupun kesan size sample, strategi penyelidikan, teknik penyelidikan dan analisis. Apa lagi? Contohnya reka bentuk penyelidikan. Jadi semua komponen yang ada yang kita tulis dalam bab 3 tu harus dikaitkan. Jadi penemuan dapatan kajian kita tu yang dah tulis dalam bahagian perbincangan harus relate. Kerana dengan penggunaan kesahan dan kepercayaan sampel yang kita guna ini berjaya mendapatkan dapatan ini, yang mana you nak tunjukkan bahawa beberapa kajian sebelum ni turut menggunakan kaedah ataupun metodologi yang sama. Jadi wajar untuk membincangkan dan mengambil kira keterkaitan semua komponen ataupun elemen-elemen dalam metodologi dalam penulisan perbincangan. Yang tadi, yang nombor satu tadi, perbincangan literatur atau kajian literatur. Yang kedua, perbincangan dari segi metodologi. Okay, kita pergi kepada untuk mendapatkan keputusan. Yang ketiga, iaitu perbincangan keputusan analisis. Jadi bila kita lepas buat analisis dengan kita menginterpretasi, dengan mensintesiskan dan menilai hasil kajian.
Jadi kita bila kita dapat kita maksudnya dari raw data tadi, bila kita menggunakan perisian dan juga teknik analisis yang bersesuaian, kita dapat dapatan itu, dapat data, dapat result itu, kemudian result itu perlu diperjelaskan dalam konteks menginterpretasi atau mensintesis dan menilai hasil kajian berdasarkan assumption ataupun formula-formula ataupun asas-asas analisis dalam dapat memberikan penjelasan dan makna yang baik. Jadi nombor tiga ni, nombor tiga ni adalah pada keputusan analisis penyelidikan. Yang pertama tadi literatur, yang kedua metodologi, yang ketiga ni adalah keputusan analisis penyelidikan yang digunakan bila kita dapat satu result tu, kita menginterpretasi, synthesize dan menilai hasil kajian. Jadi kita dah selesai tiga. Perkara yang keempat yang harus dibincangkan dalam bahagian perbincangan, yang inilah yang rata-rata orang buat, iaitu perbincangan dapatan. Ini rata-rata. Jadi kita dah belajar ni, jadi harap-harap yang bahagian nombor satu tadi literatur, metodologi dan juga keputusan analisis penyelidikan juga harus ditulis dalam bahagian perbincangan. Jadi perbincangan yang empat yang saya katakan banyak orang melaporkan yang ini, jadi diperjelaskan dengan menjelaskan sama ada dapatan kajian, menjawab atau tidak menjawab dari konteks persoalan kajian ataupun hipotesis kajian ataupun hipotesis yang menyokong ataupun menyangkal hasil kajian. Saya ulangkan balik, perbincangan dapatan menjelaskan sama ada dapatan kajian ini dapat menjawab ataupun tidak menjawab persoalan kajian, objektif kajian maupun hipotesis. Biasanya hipotesis disebut dalam menyokong ataupun reject ataupun menyangkal. Okay, namun semua perkara ni sama ada menjawab atau tidak menjawab perlu beri penjelasan dan justifikasi yang meyakinkan serta mengaitkan dapatan kajian dengan kajian literatur. Sama ada dapatan kita menyokong ataupun tidak perlu diberi perlu diberi penjelasan dan justifikasi yang meyakinkan bagi mengaitkan dapatan ini dengan literature review. Berdasarkan literature review mau masuk kat sini adalah berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lepas. Nah, jadi kita dah bincang dalam literature review, membincangkan semua kajian-kajian lepas yang relevan dalam konteks ini harus kita compare ataupun mengaitkan dapatan kajian yang kita perolehi dengan kajian literatur berdasarkan dapatan kita. Sama ada kita dapatan kita menjawab atau tidak menjawab objektif ataupun persoalan maupun hipotesis kajian. Jadi itu nombor empat. Nombor lima, aspek perbincangan aplikasi penyelidikan. Okay. Perbincangan aplikasi secara khusus ni berdasarkan kita mampu untuk meng-apply. Kita kasi pun namanya perbincangan aplikasi. Mensamakan, membezakan antara dapatan kajian sebelumnya dan menyokong membentuk konteks penjelasan kesimpulan yang kamu buat ataupun kita buat. Jadi keupayaan kita membincangkan dan menerangkan secara kesimpulan berdasarkan penemuan yang kita dapat ni adalah persamaannya. Perbezaan. Jadi kita mampu untuk buat persamaan dan perbezaan dengan kajian-kajian sebelumnya. Jadi ini namanya perbincangan aplikasi. Jadi tadi perbincangan dapatan, kita harus jelaskan kenapa dapatan kita tadi menyokong ataupun tidak dengan memberi justifikasi dan penjelasan yang baik. Seterusnya, keupayaan untuk buat perbincangan secara aplikasi berdasarkan persamaan dan perbezaan dapatan kajian dengan kajian sebelumnya. Okey, yang terakhir adalah perbincangan limitasi. Ini terhad. Jadi sebab tu ada juga dalam bahagian perbincangan ni adalah perbincangan limitasi. Kajian dengan mengemukakan penjelasan alternatif bagi dapatan kajian dan membincangkan kesan-kesan luaran. Ini biasanya faktor-faktor luaran lah. Jadi bila wujudnya limitasi, ada beberapa perkara yang kita temukan dalam bahagian perbincangan ni. Perkara-perkara aspek yang harus kita kaitkan dengan memberi penjelasan alternatif bagi dapatan kajian yang kita perolehi dengan membincangkan dalam konteks luaran ataupun persekitaran luaran atau kesan luaran dan generalisasi hasil kajian tersebut. Biasanya dalam penemuan-penemuan kajian, selain lain menemukan kajian yang terbaru, dia ada juga dari segi dapatan kajian kita ada kekurangan, iaitu ada limitasi yang harus diperjelaskan dalam tulisan perbincangan. Okey, alhamdulillah kita dah bincangkan 6 perkara yang harus ditulis dalam bahagian perbincangan. Jangan dilupakan dalam konteks perbincangan dalam bahagian pengenalan ataupun dalam kajian literatur, contohnya perbincangan konteks teori ataupun asas teori, kerangka konsep dan kerangka kajian. Yang kedua, perbincangan dari segi aspek metodologi,
Okey, semua elemen metodologi sangat luas daripada research design sampailah kepada kesahan dan kebolehpercayaan. Kemudian yang tiga adalah berdasarkan analisis kita iaitu keputusan analisis penyelidikan dengan membuatkan penginterpretasi sintesis dan analisis penyelidikan, penilaian hasil penyelidikan. Yang keempat, baru kita bincang perbincangan dapatan. Yang kelima, perbincangan aplikasi konteks untuk lihat persamaan dan perbezaan. Yang terakhir adalah untuk mengisi kekurangan iaitu dipanggil sebagai perbincangan limitasi. Okey, dengan adanya 6 perbincangan itu, 2 slide saja Pakcik cover untuk slot kali ini. Semoga mendapat idea dan tahu apa yang nak tulis di bahagian perbincangan dalam sebuah penyelidikan. Kurang lebih daripada Pakcik, Pakcik mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan dalam berkongsikan sedikit maklumat ataupun perkongsian sedikit ilmu berkaitan penulisan perbincangan dalam tesis ataupun dalam sebuah penyelidikan. Kita jumpa untuk siri akan datang. Terima kasih dengan komitmen dan masa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.